Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran Iqra kita yang sempat terhenti, sempat terputus sekian lama karena ada beberapa hal ya, dan alhamdulillah di awal tahun ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya pembelajaran Iqra kita yang kita angkat dari kitab Iqra karya Kyai Haji As'ad Humam rahimahullahu ta'ala. Dan kita kemarin terhenti di Iqra 3 ya, halaman awal-awal, ini halaman 3, dan insyaallah sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 4 ya. Baik, karena peserta di grup ini cukup banyak ya, mungkin untuk kedepannya kita akan pisah grupnya antara ikhwan dan akhwat ya. Jadi rencananya kita akan belajar mestinya sepekan dua kali ya, sepekan dua kali ya, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh admin tadi ya, yaitu di hari Selasa dan di hari Kamis ba'da salat maghrib sampai isya. Nah, supaya kebagian ya, supaya banyak yang kebagian baca ya, nanti insya Allah kita akan bagi dua menjadi grup ikhwan dan grup akhwat, karena tadi ada juga yang japri ke admin ingin grup yang terpisah antara ikhwan dan akhwat. Nah, jadi untuk yang ikhwan insya Allah hari Selasa ya, mulai Selasa besok ya, yang akhwat mulai Kamis besok. Untuk malam ini nggak apa-apa kita campur dulu ya, untuk ikhwan dan untuk akhwat, nggak usah ada yang buka kamera, nggak apa-apa ya. Jadi untuk lebih amannya seperti itu ya. Baik, dan kita batasi kelas ini sampai adzan isya waktu sini ya, waktu Bekasi. Ini kami tinggal di Bekasi, jadi sampai adzan isya di sini kita stop ya. Yang nggak kebagian ya mohon maaf, karena memang peserta jumlahnya juga banyak, di grup juga banyak tuh ya, ada sepertinya lebih dari 100 grupnya. Cuma yang aktif ini nggak terlalu banyak yang aktif ya, nggak apa-apa, yang lain nyimak juga nggak apa-apa ya. Yang gabung di sini juga nggak mesti baca gitu, yang mau nyimak aja silahkan, nggak apa-apa ya. Jadi insya Allah nanti kita selesai ketika azan isya di sini ya teman-teman ya. Ya. Baik. Sekarang kita insya Allah masuk ke Iqra 3 halaman 4. Ya, buat teman-teman yang sudah punya buku Iqra boleh dibuka. Yang belum punya bukunya nggak apa-apa, bisa lihat share screen-nya ya. Ini mohon maaf, saya minta responnya dari teman-teman. Share screen-nya kelihatan jelas enggak? Kelihatan, Ustaz. Jelas. Suara saya jelas, balik enggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya, oh iya. Barakallahu fiik. Sebentar ya. Ini banyak yang baru gabung. Baik, saya akan jelaskan ya untuk materi malam ini. Ya, materi Iqra 3 halaman 4 ini, di sini ada penjelasan dari penulis. Ingat, jangan keliru mana bacaan mad yang panjang dan mana bacaan yang bukan mad, yakni yang pendek. Mad itu artinya panjang ya, kalau bukan mad berarti dia dibaca pendek. Nah, di sini kita akan belajar panjang pendek teman-teman ya. Ini hati-hati, jangan sampai bacaan panjang dibaca pendek atau sebaliknya. Ya, karena dalam bahasa Arab panjang pendek ini sangat mempengaruhi arti. Ya, sangat
mempengaruhi arti. Ya, kalau panjang pendeknya salah, ya salah arti jadinya. Contoh ini misalnya ya, hasada dibaca pendek itu artinya berbuat hasad atau dengki. Ya, tapi kalau dipanjang hasada, hasada hanya dipanjang, maka ini artinya saling mendengki satu sama lain. Nah, jadi kalau hasada pendek ini satu arah, ada si A dengki kepada si B. Nah, perbuatan si A ini disebut dengan hasada. Tapi kalau hasada, A dengki ke B, B dengki ke A. Nah, seperti itu. Jadi lain tadi mana ini bisa, ini nggak bisa. Apa yang itu? Baik. Nah, ini siapa yang buka mic, saya bisukan dulu ya mic-nya. Mohon maaf ya, biar tidak mengganggu. Nanti pas gilirannya, insya Allah kita baca masing-masing. Baik, sekarang saya akan contohkan teman-teman ya, bacaan yang panjang dan yang pendek, hati-hati. Kapan bacaan dibaca panjang? Kalau ada huruf fathah bertemu dengan alif. Seperti ini. Ya, kalau tidak ada alif, maka tidak boleh dipanjang. Ingat-ingat kaidahnya seperti itu. Baik, saya akan contohkan ya teman-teman ya. Nanti kita akan praktek satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ili hasada hasidi kataba katibi jalasa jalisi khotoba khotibi qara'a qari'i bayana bayini malaka maliki alama alimi syahada syahidi siroto jihadi tibako biladi libasi imadi fa'ili ghifaro. Ya, seperti itu teman-teman ya. Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Baik, kita akan tes satu persatu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kebagian nih waktunya. Ya. Kita mulai dari yang pertama kali gabung. Jadi yang pertama kali gabung di kelas ini, ya, tadi di rapat ini ya, kita akan praktek lebih dulu. Ya. Baik, silahkan dimulai dari Ibu Evi Ariani. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ili hasada hasidi iya. Kataba katibi terus jalasa jalisi terus khotoba khotibi qara'a qari'i bayana bayini terus malaka maliki alama alimi iya syahada syahidi siroto jihadi ibaqo biladi libasi imadi fa'ili ghifaro. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Evi udah bagus. Udah lancar bacaannya, panjang pendeknya juga sudah bagus. Barakallahu fiik. Berikutnya, Ammar Fauzan, tafadhol. Mas Ammar Fauzan, tafadhol. Fa'ala fa'ili terus hasada hasidi kataba katibi jalasa jalisi terus khotoba
khotibi. Qoro'a qori'i. Terus bayana bayini. Malaka maliki. Alama alimi. Bagus. Syahada. Syahidi. Terus siroto jihadi. Iya. Tiba ko. Bila di. Libasi aimadi. Fa'ili ghifaro. Ya, masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Ammar Fauzan. Sudah lancar bacaannya. Barakallahu fiik. Berikutnya, Ibu Dede Yuliana. Tafadhali, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ili. Langsung, Ibu. Fa'ala. Fa'ala. Nah, fa'ili. Gitu. Terus. Hasada. Hasada. Ulang lagi. Hasada. Hasada. Hasidi. Bagus. Katibu. Katibi. Walasa. Jalisi. Terus. Khotoba. Khotibi. Doa. Qori'i. Bagus. Bayana. Bahannya panjang. Bayana. Bayini. Malaka. Maliki. Iya. Alama. Alimi. Syahada. Syahidi. Roto. Jihadi. Ribako. Biladi. Libasi. Qimadi. Fa'ili. Ghifaro. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya, Ibu Nusi, silahkan. Ibu Nusi Udayani. Fadli, silahkan dibuka mic-nya. Belum terbuka, Ibu, mic-nya. Simbol mic-nya diklik, dibuka dulu. Iya. Ada suara aja. Ya, silakan sudah, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ili hasada hasidi kataba katibi jalasa jalisi khotoba khotibi qoraa qori'i bayana awas salah bayana Bayini. Malaka. Maliki. Iya. Alama. Alimi. Terus. Syahada. Syahidi. Siroto. Jihadi. Ibaqo. Iya. Jihadi. Terus. Ibasi. Imadi fa'ili kifaro. Iya, barakallahu fiik Ibu Nusi. Tadi ada beberapa kesalahan panjang pendek. Nah, ini perlu lebih teliti lagi ya. Ya, maaf. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silahkan berikutnya Pak Rahmat Budi. Fadhol. Rahmat Budi bisa open mic? Enggak bisa. Oh, iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
Pak Rahmat, langsung dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ili hasada. Pendek, hasada, langsung. Hasada. Hasada. Hasidi. Terus. Kataba. Katibi. Jalasa. Jalisi. Iya. Rotoba. Khotibi. Terus. Faro'a. Oh, titiknya dua. Ulang lagi. Koro'a. Koro'a pendek. Koro'anya pendek. Koro'a. Koro'a. Kori'i. Oh, panjang. Basa. Ada alifnya. Kori'i. Iya, terus. Bayana. Batini. Bayini. Titiknya di bawah. Bayini. Malaka. Maliki. Terus. Alama. Alimi. Syahada. Syahidi. Siroto. Jihadi. Dibako. Terus. Biladi. Iya. Libasi. Imadi. Terus. Faili. Ghifaro. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Ada beberapa kesalahan tadi, Pak Rahmat, kurang teliti aja ya. Nanti perlu dilancarin lagi nanti baca ikronya ya. Di halaman 4 baik. Ini dilancari lagi nanti. Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, jazakallahu khairan. Berikutnya, Irfan Setiawan. Silahkan. Oh, ini Kang Irfan ya. Silahkan. Irfan Setiawan bisa open mic. Ya. Mungkin Pak. Assalamualaikum. Ini istrinya Pak. Oh. Masih belajar, boleh di skip dulu. Silahkan. Punten. Silahkan. Mau ikut dulu baru sekali. Ya. Silahkan. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Ustaz. Terima kasih. Mau baca atau nyimak dulu? Nyimak dulu boleh Pak Ustadz. Mau nyimak dulu? Iya, nggak apa-apa. Nyimak dulu. Terima kasih. Kalau berikutnya, ini saya sebutkan nama akunnya aja ya. Scone Brother. Nah, ini siapa nih yang namanya Scone Brother? Dari Inggris atau dari mana nih? Scone Brother boleh open mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mas Scone Brother. Yoga, Ustaz. Mas Adi. Oh, namanya Mas Adi. Ya, silahkan, Mas Adi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ili hasada hasidi kataba katibi. Jalasa jalisi. Betul. Khotoba khotibi. Khotibi. Bagus. Qoro'a qori'i. Iya. Bayana bayini. Terus. Maliki. Ah, awas titiknya ininya kahrakannya di atas. Malaka. Iya. Maliki. Alama. Alimi. Syahada. Syahidi. Siroto. Jihadi. Iya. Tibako. Iya. Bikadi. Ah, ini bukan Kak. Awas. La. Ah, iya. Biladi. Iya, terus. Libasa. Libasi. Ah, iya, harokatnya di bawah. Terus. Imadi. Faili. Gifaro. Iya, ya. Perlu dilancarin ini ya.
Ya, baik. Harokatnya masih ada beberapa yang ketukar. Harusnya fathah dibaca kasroh atau sebaliknya, kasroh dibaca fathah. Ya, barakallahu fiik Mas Adi. Ya, berikutnya Fani Amelinda, silahkan. Fani Amelinda bisa open mic. Oke, kalau nggak bisa kita skip ya ke yang berikutnya. Oke, kita skip ya. Kita skip dulu Mbak Fani Amelinda. Kita lanjut berikutnya. Akun atas nama T. Ramzi Bur. T. Ramzi Bur, silakan. Boleh dibuka mic-nya kalau mau praktek. Baik, kalau nggak bisa kita skip lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak T. Ramzi Bur. Ini panggilannya siapa ya? Ipon aja, Pak. Siapa? Ramzi juga boleh, Pak. Ramzi. Oh iya, Mas aja. Ramzi. Silahkan. Boleh, bismillah. Fa'ala. Bismillah dulu. Aja basmalah dulu. Iya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala. Fa'ili. Fa'ili. Fa-nya panjang. Fa'ili. Iya. Hasada. Hasidi. Terus. Kataba. Katibi. Mm-hmm. Jalasa. Jalisi. Bagus. Khotoba. Khotibi. Betul. Koro'a. Kori'i. Mm-hmm. Bayana. Mm-hmm. Bayini. Mm-hmm. Malaka. Maliki. Iya. Alama. Alimi. Syahada. Syahidi. Mm-hmm. Siroto. Iya. Jihadi. Mm-hmm. Dibako. Iya. Biladi. Terus. Libasi. Imadi. Fa'ili. Rifaro. Iya, Masya Allah, lancar. Barakallahu fiik Pak Seramzi. Berikutnya Fika Lev. Ibu Mas Wani. Ibu Mas Wani Ani, silahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala. Fa'ili. Hasada. Hasidi. Kataba. Katibi. Jalasa. Jalisi. Khotoba. Khotibi. Khotara. Kota. Khotara. Khotari. Qari'i, hamzah bukan ain. Oh iya. Qari'i. Heeh, terus. Bayana. Baini. Malaka. Maliki. Iya. Nama. Alimi. Syahada. Syahidi. Siroto. Jihadi. Mm-hmm. Dibako, biladi, bisasi. Hah? Biladi, terus? Libasi, imadi, fa'ili, liparo. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lancar ya. Mas Wani, barakallahu fiik. Berikutnya, Ibu Yeni Dianti. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Terus. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi. Jalasa. Jalasa. Nah, gitu. Jalisi. Terus. Khotoba. Khotibi. Koro'a. Kori'i. Bayana. Bayini. Malaka. Maliki. Alama. Alimi. Syahada. Awas. Ada alif. Syahada. Iya. Tahidi. Siroto. Jihadi. Iya. Tibako. Biladi. Libasi. Imadi. Fa'ili. Awas. Fa-nya panjang. Fa'ili. Gifaro. Nah, gitu ya. Beda antara fa'ili dengan fa'ili. Nah, ini perlu ketelitian dalam membedakan huruf yang panjang dan pendek. Barakallahu fiik, Ibu Yeni, dilancarin lagi ya. Iya, Ustaz. Syukron. Rafiki, ya. Barakallah. Ya, berikutnya Pak Dimas. Pak Dimas left. Pak Leo juga left. Pak, ini siapa lagi nih? Bagus juga left. Thank you. Rudy, banyak yang left nih. Baik, Bu Desi 25, silahkan. Bu Desi, bisa open mic? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi, khotoba, khotibi, koro'a, kori'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi, syahada, syahidi, siroto, jihadi, tibako, biladi, libasi, imadi, fa'ili, rifari, rifaro. Rifaro ya, harokatnya fathah bukan kasroh. Ya, barakallahu fiik, Ibu Desi. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi, Ibu Herda, silahkan. Ya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu Herda. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi, khotoba, khotibi, koro'a, kori'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi. Jangan A, jangan dari hidung. Jangan A, alimi. Alimi. Ini masih hidung. A, dari mulut. Masih sini ya. Enggak, kayak hidung Ustaz. Alimi. Nah, ainnya nyangkutin. Coba. Alimi. Terus. Syahada. Syahidi. Siroto. Si, tebal. Siro. Si. Siroto. Jihadi.
Tiba kok bila di tiba si aiba aima di iya fa ili rifaro iya Masya Allah. Barakallahu fiik. Lancar Ibu Herda ya. Terima kasih barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah baca semua nih sepertinya ya. Ada yang belum baca dan pengen baca? Baik. Ini saya rasa sudah baca semua ya. Oke. Baik, jadi insya Allah Kamis besok ini jadwal peserta akhwat. Ya, jadi teman-teman yang akhwat itu nanti kita pisahkan grupnya ya, grup khusus akhwat di hari Kamis dan grup khusus ikhwan di hari Selasa. Jadi kebagiannya banyak insya Allah. Ini kan ada berapa nih yang bergabung? Ada 10 ini ya, 10 sama admin. Ya sekitar segitulah, nanti kan dapatnya 5-5 tuh. Nah, kalau memang yang gabung konsisten segini, nah, itu dapatnya banyak. Satu pertemuan itu bisa baca 2 halaman. Bisa baca 3 halaman, dan enak kalau kita pisahkan antara ikhwan dan akhwat. Cuma nanti jadinya sepekan sekali, ya. Jadi sepekan sekali, nggak apa-apa. Yang penting nyaman kita belajarnya ya, pelan-pelan, yang penting lancar, ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, ya, yang mungkin ketinggalan nih, ya, ada yang baru IPRO 1, pengen gabung, tiba-tiba begitu masuk kelas ini, tiba-tiba udah IPRO 3, karena memang ini ngelanjutin kelas sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, ini teman-teman bisa nyimak pembahasan kita ya di YouTube. Ya, itu udah kita selesai kita bahas Iqra 1 dan Iqra 2. Nah, simak dulu tuh Iqra 1-nya yang buat teman-teman yang belum sampai ke sini pelajarannya. Ya, kan banyak tuh yang baru bergabung yang pengen bisa baca Quran, yang belum pernah belajar sama sekali, pengen belajar dari awal. Ya, teman-teman simak aja di YouTube kami, ada di Koturun Nada Learning Center, nanti kita akan kasih playlistnya, di-share nanti sama admin playlistnya insya Allah, untuk yang Iqra 1 dan juga Iqra 2. Nah, jadi yang di kelas ini, kita khususkan untuk yang Iqra 3 saja. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.